psychological first aid itu istilahnya seperti agak sulit gitu. Tapi kalau di dalam bahasa Indonesia itu namanya dukungan psikologis awal. Nanti saya akan banyak ngomong PFA karena saya kebiasaan untuk menyebutnya sebagai PFA gitu. Tapi kalau saya ngomong PFA itu artinya dukungan psikologis awal ini. Kira-kira seperti apa sih? Seperti kalau misalnya mungkin ibu-ibu ada anak, ada keluarga, misalnya tiba-tiba ada yang nangis gitu ya, lagi main di depan rumah terus nangis. Biasanya apa yang ibu-ibu lakukan? Ditenangin ya, terus dicek nggak, ini tiba kora gitu misalnya ya, kok terus tiba kok ada merah-merah gitu, kok ketiga gitu ya, berarti apa yang dilakukan, sebelah mana yang luka gitu tau, yeah. Luka ya psikologis atau luka batin atau luka mental gitu. Pasti kita semua pernah merasakan adanya luka batin yang tidak menyenangkan, yeah. Tapi apakah ketika kita merasakan luka batin yang tidak menyenangkan itu harus selalu langsung ke psikolog atau sebenarnya bisa diatasi sendiri? Nah, ini kan kadang-kadang kita nggak tahu ya, ya kapan sih kita harus langsung kalau di sini ke psikolog, ke mbak-mbak psikolog di sini itu boleh kapan saja atau ibu-ibu di menunggu untuk didatangi? Kapan saja bisa nih? Oh, maka dukungan psikologis awal atau PFA ini bisa dipakai untuk membantu kita sementara sampai nanti akhirnya kita ketemu psikolognya. Atau kadang-kadang ternyata kita memang nggak perlu ketemu psikolognya sekarang ini gitu, mungkin baru minggu depan, bulan depan begitu. Dan sekarang bisa kita atasi dulu, sama seperti kalau kita luka gitu kan, nggak harus langsung selalu ke rumah sakit tau. Meskipun bonyok waktu kecil mungkin kita sering ya bonyok naik sepeda gitu jatuh terus nyium aspal gitu kan, terus wah serupanya raka-raka gitu kan, boleh gitu. Nah itu kan terlihat mengerikan, tapi ternyata setelah dibersihkan dan diobati itu ternyata bisa sembuh, tidak harus ke dokter. Diri kita sendiri dulu sebelum kita ke psikolog. Nah, sebelum itu, sebelum kita melakukan PFA ini, kita perlu menyiapkan. Kayak ibu-ibu kalau masak pasti disiapin dulu kan ya, mau masak apa gitu ya. Misalnya mau goreng telur ya, telurnya disiapin. Mau goreng telur nggak ada telurnya, ya nggak bisa ya gitu ya. Mau goreng telur ada telurnya, kita pastikan adalah kondisi psikologis apa yang sedang kita rasakan. Dan ini mungkin ibu bisa berikan ke diri sendiri, tapi juga bisa berikan ke mungkin orang di sekitar, misalnya anak, saudara, atau anggota keluarga lain yang di rumah. Karena saya paham ibu-ibu adalah orang-orang yang hebat yang sudah melalui masa yang sulit. Tapi kadang-kadang justru orang lain di keluarga yang lebih panikan. Ada gitu nggak? Maksudnya ibu yang menjadi korban gitu ya. PFA ini bisa kita berikan ke diri sendiri, bisa kita berikan ke orang lain. Karena belum tentu korban ini yang mungkin karena sudah terbiasa jadi ya sudah gitu. Tapi malah orang lain yang merungsung dewe gitu ya. Nah ini bisa juga kita berikan ke orang lain. Nah tapi kita perlu tahu apa sih yang kita rasakan gitu. Ibu-ibu tahu perasaan cemas? Tahu. Okay. Kalau pas cemas banget, itu apa yang terjadi di tubuh ini? Badannya gimana? Panas. Adem panas ya. Ini adem apa enggak sekarang? Iya. Adem. Ada yang kepanasan di sini? Enggak. Oke. Okay. Kalau ada yang kepanasan berarti mungkin sedang cemas. Adem ya? Ya. Aslinya panas ya. Oke. Okay. Nah, oke. Okay. Adem panas kalau sedang cemas. Apalagi kira-kira kok pikiran deg-degan gitu ya. Biasanya ya kita dengan suami, saya dengan suami yang pernah melawan KDRT. Terus kok waktu ibu jalan-jalan di pasar ada orang yang suaranya mirip kayak marah gitu, terus kok tiba-tiba tegang. Saya sering menemui itu pada mahasiswa gitu. Bimbingan sama saya biasa aja. Ketemu dosen lain perempuan, cuma ditanya beberapa kali nangis. Tapi ketemu dosen lain laki-laki ditanya sampai agak gimana, dia nggak apa-apa. Terus saya tanya, mamamu galak ya? Langsung nangis dia, iya, mamamu galak gitu. Jadi ketika dia digalakin laki-laki dia nggak masalah, tapi karena mamanya dia sangat galak sekali sampai dia takut. Hanya ditanya, kebetulan kalau saya kan suara saya mungkin agak terlalu lembut gitu ya. Tapi kan dia biasanya suaranya agak tinggi gitu. Jadi kalau ditanya oleh perempuan yang suaranya agak tinggi langsung nangis dia gitu. Nah kadang-kadang kita juga, mungkin saya gak tahu apakah ibu pernah merasakan seperti itu. Saya tidak, mungkin juga terlepas misalnya dari suami yang melakukan KDRT atau siapapun yang melakukan KDRT. Tapi kok ketemu orang lain kok tidak ada sisa-sisa rasa sakit di masa lalu yang masih muncul gitu. Meskipun mungkin orang itu gak berbahaya, tapi kalau saya takut gitu. Itu mungkin terjadi. Nah itu rasa cemas. Tapi ada rasa lain yang mungkin juga kita alami, rasa depresi. Depresi itu menyalahkan diri sendiri. Ketika ibu mengalami KDRT dan mulai bilang ke orang lain, ada nggak yang menyalahkan ibu? Banyak, tetangga, dan mungkin orang tua sendiri.
mungkin saudara, ya, saudara dekat, saudara jauh, orang tua yang bilangnya anaknya gitu kan, ya, nggak boleh kita sama ini, ya, dia nggak boleh ngomong kok, nggak boleh kurang ini gitu ya. Kata-kata itu sering muncul ketika mau tidur, ketika sendirian, ketika mungkin sedang bekerja gitu kan, dan itu pasti nggak nyaman sekali. Ya. Nah, itu depresi, itu berbeda dengan kecemasan gitu. Kalau kecemasan itu kalau depresi ketika kata-kata seperti itu muncul kadang-kadang rasanya lemes banget. Rasanya kayak pengen ngomong gitu. Saya punya saudara dekat yang kebetulan saudara saya yang melakukan kerjaan kepada istrinya dan keluarga kami berusaha untuk ngopain biar dia itu kerja terus dan enggak karena istrinya juga masih selalu bersama dia. Tapi saya bingung, ini sepupu saya jadi ibu saya itu selalu mengeluhkan mau ketemu mbak Iki sisanya lah ya, sisa-sisa sifat itu tuh masih ada sedikit jadi pasti lemas banget kan rasanya mau tidak bisa seperti mungkin ibu saya dan ibu-ibu lain di sekitar kita tuh punya standar loh, aku kayaknya ya aku tangi, masak gitu kan, beres-beres gitu ya syukur gitu kalau ibu bisa seperti itu, tapi gak semua orang bisa seperti itu gitu. Nah ya ini yang perlu kita pahami, jadi kalau misalnya ibu bangun pagi dan kok rasanya gak bisa beresin rumah gitu ya karena ibu pernah mengalami masa lalu yang tidak menyenangkan, gak apa-apa kok bu, gitu ya gitu, gak apa-apa meskipun orang lain bilang macam-macam, tapi kita perlunya gak apa-apa kok gitu saya setidaknya masih bertahan di sini itu sudah sangat bagus sekali jadi gak apa-apa kalau kadang-kadang kita gak bisa tenangkan. Nah itu depresi. Nah kenapa saya ngomongin ini dulu? Karena dua hal ini, cemas dan depresi itu bisa ditangani oleh PFA gitu. Bisa kita tangani dulu sementara, kita bisa kok kelola pikiran-pikiran dulu, masa lemes itu